Yups, hello guys, sebelum masuk ke video gue ada rekomendasi channel namanya Mongwai Android Gamer. Kalian bisa search namanya di apa ya, di YouTube-nya, ataupun bisa juga baca deskripsi, itu ada link Mongwai Android Gamer. Dia sering live Mobile Legends dan juga share-share game Android keren juga. Dia udah tua ya, punya anak om-om gitu kan, main game HP mantep banget guys pokoknya. Lucu juga, dia keren kok gameplaynya. Pas main game, oke, langsung di subscribe aja, namanya Mongwai Android Gamer. Halo guys, balik lagi di Android Let's Play. Yap, kali ini saya main game On Miyuji Arena. Ini game, ini adalah game MOBA baru ya guys ya. Ini adalah game MOBA baru yang grafiknya ya tentu saja keren banget menurut gua. Kalau sama Mobile Legend menurut gua sih, kalau dari segi hero-nya sih grafisnya bagus ini. Cuman emang Mobile Legend itu sangat terkenal guys ya di Indonesia ya. Oke, dan ini ada pilihan mungkin apa ini ya? Gua juga belum tahu sih. Mungkin gua ada Kagura ini kayak di Mobile Legend, Kagura Yao Bikuni. Ya aslinya sih Kagura itu emang di Jepang itu ya Kagura ada. Mobile Legend sih cuma niru gitu kan. Mobile Legend apa yang enggak ditiru, oke. Langsung crit. Cuman gua ini player Mobile Legend guys ya. Jadi kalau misalnya gua toksikin, alah Mobile Legend game apa buluk gitu. Oh, saya itu main Mobile Legend juga guys. Jadi kalau omong-omong kayak gitu cuman bercanda doang. Jadi kalau kalian itu misalnya toksikin gua, jangan terlalu tolol banget ya kan. Karena gua itu ya main Mobile Legend gitu loh. Oke, okay, never gua season player dong ya kan. Ricardo Yu ya, oke. Thanks banget yang udah subscribe channel Android Let's Play. Pokoknya subscriber Android Let's Play itu nggak ada yang toxic lah ya. Subscriber Android Let's Play mah keren-keren bro. Let's work together. Oke, pertama dapat ini ya, hero ini ya, permanen nih harusnya dong ya kan, harus permanen. Oke, mungkin gua bakalan setting grafik, picture performa. High frame, oke, okay, nice. Dan ini picture and performa, graphic height, ini picture and performance, high definition mode, mungkin ini ya, gua nggak ngerti itu apa ya. Screen, karakter, halo effect, advance, oke. Okay. Bakalan gua setting itu, gua nggak ngerti apa-apa tapi. Dan buat setting grafiknya mungkin seperti ini maksimum gitu kan, maksimum grafik. Oke, lancar banget ya guys ya. Terus di hero-heronya banyak banget ini. Oke, mungkin hero-heronya nggak gua tunjukin sih. Ini benar-benar keren banget guys, bukan cuman keren, tapi grafiknya wadadau banget. Kalau di sini sih Mobile Legend emang benar-benar kalah ya. Kalau AoF mungkin ya 11-12 sama AoF, cuman gua nggak ngerti ini engine-nya pakai apa, cuman ini kelihatan keren banget kalau di sini ya guys ya. Bener-bener. Kalau kalian itu gimana? Dipungkiri nggak? Wow, gila pak ya. Dan ini ada skinnya banyak guys, mantep banget. Oke, okay. Lancar banget. Kok lancar HP-nya bang? Oke, okay. Gua pakai HP murah. Kalau orang bilang tuh, anu ya, HP-nya orang kere, HP-nya Xiaomi, HP orang kere guys ya. Oke, okay, langsung aja jadi. Oke, okay. mungkin lawannya masih bot atau gimana? Ya seperti itulah. Oke, okay. Di sini ada wow. Nah. Dan gue mungkin pakai Kuro Mojo ya, samurai dia. Oke, langsung aja di lock karena gue itu suka sama karakter yang pakai side gitu loh ya, pakai arit karena gue kesehariannya itu ngarit wedus angon gitu kan ya. Jadi ya gue suka banget sama ini, apalagi kalau misalnya gue dibeliin kayak gini di rumah kan bisa lebih cepet gitu loh ngaritnya ya guys ya. Oke, ini keren banget, gila. Kalau dari segi grafik mah ini wow. Kalau sama Dota sama sih, karena Dota emang grafiknya seperti ini kalau di awal di sini. Tapi kalau misalnya udah masuk ke gamenya nanti pasti grafiknya beda ya guys ya. Keren ini. Kalau apalagi kalau Dota itu dibesarin gitu pakai maksimal setting ya kan? Ya karena gue ya HP laptopnya noob banget. Kalau gue main Dota itu nggak mampu guys ya kan? Tapi kalian bisa dicek di Steam saya ya, gua main Dota apa enggak. Yuk main dong. Yuh, jelas gua main. Oke, okay, lancar banget guys, bisa 60 fps, keren banget. Yo ai, kalau misalnya kalian itu tanya HP-nya apa bang, HP-nya buluk ya. Oke, okay. Karena gua ini bukan hero mid, mungkin gua akan di pinggir ya.
Oke. Lihat ini, kalau menurut gua sih mapnya mirip banget sama yang AOV yang versi Nintendo Switch ya. Ada bayangannya gitu. Wow, keren. Kalau di AOV yang AOV HP, grafiknya nggak sebagus yang di Nintendo Switch. Karena kalau di Nintendo Switch, AOV-nya bener-bener wow. Gua suka banget sama grafiknya. Oh, kalau Mobile Legends ada di Nintendo Switch nggak? Nggak ada, guys. Cuman, yaps, Mobile Legends tetap yang gua mainin ya untuk sekarang ini ya. AOV itu emang grafiknya bagus. Kalau di luar mungkin lebih banyak AOV ya. Cuman kalau di Indo bener-bener Mobile Legends itu merajalela, guys ya. Gua nonton sih, gua lihat-lihat sih video-video Mobile Legends di YouTube emang lebih laku daripada AOV. Ini gua bukan jelekin AOV, emang kayak gitu sih kenyataannya ya, guys ya. Cuman emang dari grafik, kalau dari lisensi, AOV emang beli lisensi. Kalau Mobile Legends gua nggak ngerti. Itu bukan urusan gua juga, gua player. Pokoknya Mobile Legends keren, AOV keren, Fine Glory juga keren karena MOBA yang lumayan pertama juga itu. Oke, okay, dan ini belum lancar banget. Mungkin gua mainnya agak noob gimana gitu karena gua belum ngerti sama skill-skillnya. Oke, okay, mungkin ini malah mirip sama si Alpha Commando kalau di Mobile Legends. Oke. Okay. Dan gua mainnya santai, Pak ya. Oke, okay, dan gua mainnya santai. Karena ini damage-nya bagus, mungkin gua attack speed cooldown reduction. Oke, okay, gua pakai cooldown reduction. Oke, okay, kita tarik. Nah, dur. Enggak mati anjay. Dia punya flicker kah atau apa itu? Waduh, tinggal dikit banget ya, guys ya. Sorry karena gua itu memang baru belajar, kalau misalnya kalian noob malah berisik. Ya kan? Oke. Oke, dan oke, dan gua ada attack. Oh, dan yang membunuh bukan gua. Gua cuman assist, Pak. Ya elah. Oke, langsung gua attack ya, physical attack, dan gua mau farming di sini, guys. Apakah farmingannya ada? Ternyata enggak ada sama sekali, guys. Mungkin sudah habis dibabat sama temen-temen gua ya. Oke. Dan oh! Wow, gua kesetun tadi apa enggak ya? Wow. Ini kalau misalnya kalian bunuh ini, mungkin ini kayak jadi lentera gitu ya. Jadi ini kayak semacam torch. Kalau di Dota mungkin dia kayak apa namanya? Aduh, kok sakit lu, Mas? Ih, yang bunuh dia dong. Wah, anjay dong. Dia anjay dong. Wey, sakitnya minta ampun, dia mau mati loh. Nah, asis enggak apa-apa ya. Karena mungkin ini karakter gua ini apa ya? Damage-nya bener-bener sakit sih. Kalau damage-nya sakit, dari grafik juga sakit. Dari grafik bagus ini. Lumayan salah satu terbaik ini ya. Kalau menurut gua sih grafiknya ya bagusnya itu karena ada shadow-nya tempatnya ya, pohon-pohonnya gitu kan. Dan ini bener-bener keren, mungkin ada settingan grafik lainnya nggak ya? Kalau ini gimana kalau ini di close? Wow, seperti ini ya, nggak seperti itu ya. Kalau gua nggak suka ini. Gua lebih suka kayak gini, guys. Nah, grafiknya lebih gimana ya? Pokoknya lebih kelihatan keren juga. Oke, okay, kita coba farming. Apakah dia mampu farmingnya baru level 5 langsung farming di sini? Soalnya kelihatannya sih gimana ya? Ngeri gitu loh kan, monsternya aja ngeri ya. Kita tunjukin monster-monsternya, guys. Kalau ini menurut gua sih ya bagus lah. Kalau ada yang bilang Mobile Legends 8 bit juga bukan Mobile Legends yang 8 bit itu artinya apa gitu. Enggak kayak gitu, guys. 8 bit itu kayak Super Mario, itu 8 bit. Gua juga tahu, Pak ya. Tapi ya karena mungkin bocah-bocah micin sih enggak tahu, cuman ikut-ikutan doang. Ah, 8 bit gitu kan. Padahal ya enggak tahu 8 bit itu kayak gimana, guys. Wow, gila, Pak. Gila, Pak. Waduh, dia bisa mencolot-mencolot, guys. Ini kayaknya orang biasa deh ya. Oke. Okay. Wow. Gila, mungkin tapi gua bisa push nih. Gua bisa push tower. Daripada gua dari tadi enggak nge-push tower ya. Cuman ini kok kayak enggak ada lock tower, mungkin ada settingannya lock tower kontrolnya ya, guys ya. Oke. Okay. Enggak ada life steal-nya, Pak. Punya gua, Pak. Oke. Okay.
Gila pak, ini kok keras banget ya towernya, kayak punya saya ya. Waduh, kalau misalnya sama pacar saya tiba-tiba keras. Oh, maksudnya apa yang keras? Bukan itu pak. Loh, jangan jorok. Pikirannya jangan jorok ya guys ya. Nah, mungkin dia mau nyerang tuh, tapi nggak kena. Punya gue udah pulang duluan. Oke. Ini aslinya tuh keren banget buat hero gengging ya. Ini hero gengging karena stunnya banyak. Padahal stunnya cuma satu. Oke. Gila ini on Myoji. Keren sih keren. Cuman gua ini kok nggak ada. Oke. Oke. Hey. Wow, mati kau. Akhirnya dia mati pak ya. Oke, kena. Wow, gila pak. Ada cooldown reductionnya mantep mantep. Oke, dari gear mungkin gua pakai gear bawaan karena gua juga belum ngerti sama item-itemnya. Harusnya sih gua harus belajar dulu ya review game. Tapi it's not problem kali ini first impression gua. Oke, yang versi Inggris kalian bang kalau lo apa namanya review game tuh pelajari dulu. Enggak, kalau gua lebih suka first impression gitu. Jadi gamenya kayak gimana dan gua ya kalau tolol ya tolol aja gitu kan. Nanti kalau misalnya gua udah ya, gameplay kedua gua nggak bakalan tolol lagi guys. Mungkin gua lebih pinter lagi jadi tololnya udah minus ya. Iya, tololnya udah nggak ke DNA, tololnya cuma sampai ya tulalang belulang aja. Oh, dan gua harus membunuh. Waduh, gila, gila, gila gak tuh. Oh, dan gua membunuh. Gua harus double kill. Gila pak, dia setun-setun terus. Wow, damage-nya gila banget ya temen gua ya. Gila pak damage-nya, wadadaw banget pokoknya. Wah, gua emang nggak ada damage-nya sepertinya guys ya. Tapi, tiba-tiba damage-nya gede banget guys. Kayak punya gua gede. Nice. So, damage-nya maksudnya. Gila pak ya. Mantep ini. Jepang-Jepang banget lah tempatnya gitu kan. On Myoji gitu kan dari Jepang. On Myoji HP atau armor? HP. Wow. Wow. Wow, gila pak. Gila. Boom. Boom. Triple kill. Woo. Yoai. Gila pak ya, armor, Qs armor, di sini juga ada Qs armor. Wow, di sini ada Qs armor, mantep juga nih. Dan gua bisa triple kill dan itu adalah salah satu apa namanya? Oh, gua balik. Mundur. Di sini ada gak balik ya? Oh, di sini ada attack, miss, gather, back, gitu kan? Oke, nice sulah. Oke, dan ini keras banget monsternya pak, jungle dong. Punya gue udah level 13 dong. Oke, gue tunjukin nanti di sini ada apa. Di sini ada ulo guys. Gila, ulonya siapa di sini semua pak? Ulonya Lucinta Luna kali ya. Ulonya banyak bener ini, gila pak ya. Punya Lucinta Luna, habis diketok langsung muncul kayak gini bercabang-cabang. Gila, ngeri banget itu pak. Oke, Lucinta Luna cantik nggak? Ya nggak boleh juga sih, nggak boleh, kita nggak boleh menghujat sih, soalnya Lucinta Luna kan punya apa prinsip dia sendiri gitu loh, karena dia mungkin gue lebih suka cantik daripada ganteng gitu kan. Oke, ya seperti itu guys. Oh, ngeslow skill tiganya, ngeslow dong. Anjir. Oh, ngekill dong. Ini hero nya fighter guys ya. Fighter semi tanker gitu, ya semi tank ya itu fighter namanya pak ya. Masa fighter pakai attack semua gimana? Gak ada defense-nya, bang. Gak fighter itu sekali ciduk mokat, namanya assassin. Kalau fighter ada armornya harusnya. Build semi tank, ya. Semi tank itu armor, namanya fighter ya. Oke. Kalau misalnya armornya banyak. Itemnya satu lah itu namanya semi assassin itu. Semi itu. Bukan film semi, kalau film semi gua enggak ngerti, enggak pernah tahu itu. Oh, magic resistant dan gua benar-benar ini kayaknya armor semua ya guys ya. Oke, gimana mainnya? Gua cukup barbar apa tidak? Wow, barbar guys. Yoi. Seenggaknya gua enggak senup itulah. Wow, nice, legendary. Yes, seenggaknya
gua enggak terlalu noob noob banget dan gua oh wow ciduk ciduk boom damage-nya sakit cok. Aduh 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 anjir gua mukil, wah mukil mukil tolol lu bang yo ai, tapi gua menang nih. Ah, detik-detik kok malah kalah, gimana sih? Kok malah mati? Aduh. Oke, tapi menang dan gua punya achievement mantep. Cuman unbeatable battler ya. Oke, gua menang, mungkin lawannya bot tapi kayaknya bukan sih. Gua enggak tahu juga tuh. Karena mainnya lebih mikir ya, karena dia mundur, lari mundur gitu kan. Amazing. Oke, MVP dapat MVP. Kali ini baru main, Pak ya, kayak gua main Warrior di Mobile Legend. Oke, dan keren banget. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe channel Android Let's Play. Kalau dari segi grafik emang ini bagus banget kalau menurut gua ya. Mobile Legend kalah enggak, Bang? Ya Mobile Legend sih, karena gua lebih prefer ke Mobile Legend buat sekarang. Gua enggak ngerti, besok mungkin gua bisa ke AoV, ke Vainglory atau apa? Iya kan? Gua enggak ngerti kan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat subscribe dan bye-bye.